kronologis kejadian. Jadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 kita 0620 WIB, tersangka GP main ke rumah tersangka A. Kemudian di pada saat main ke rumah tersangka A tersebut terjadilah obrolan dan terjadi 08.00 mereka muter-muter bersepakat untuk oke, kita melakukan kegiatan tersebut atau menarik kalung milik korban sampai dengan terputus dan korban terjatuh. Nah, setelah itu kemudian kegiatan tersebut ada di pelapor melaporkan ke Polsek Tandes, kemudian langsung di dan dengan cepat kami dari Reskrim Polsek Tandes melakukan ke TKP, melakukan pengecekan dan juga melakukan mencari keterangan saksi-saksi. Beberapa hari kemudian didapati berhasil tersangka GP dan A berhasil diidentifikasi orangnya, kemudian dilakukan penangkapan dan penjemputan ke rumah masing-masing daripada tersangka. Terima kasih. Saya Plus Abandi selaku RT, Ketua RT di RT 4, RW 4, Kelurahan Balemusari Tandes, mengucapkan banyak terima kasih atas pihak dari kepolisian yang telah mampu menangkap pelaku jambret di wilayah kami, yaitu RT 4, RW 4, Kelurahan Balemusari pada tanggal 21 Desember. Semoga atas penangkapan tersebut ke depan pihak kepolisian, instansi kepolisian semakin jaya dan semakin sukses. Terima kasih.